بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل الله ومن يطلل فلا هادية له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Karena berkat taufiknya kita dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu Yang pernah disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga, sebagaimana ustaz sebutkan semalam, kuliah online kita akan ustaz isi dengan dua topik. Topik pertama iaitu tentang perkara yang ingin kita bahas pada setiap kitab. Apakah kitab Al Asmaul Husna atau kitab tafsir atau kitab ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis atau kitab bahaya syirik? Topik Yang kedua, Ustadz akan isi dengan paling kurang tiga pertanyaan untuk Ustadz Jawa. Hanya saja untuk pengetahuan semua, bermula dari semalam Ustadz akan isi kedua-dua program tersebut dalam 45 menit saja. 45 menit. Setengah jam pembahasan tentang topik dan 15 menit menjawab tiga soalan. Oleh sebab itu, para jemaah diharapkan sangat supaya mengikuti ikut ketetapan masa Ustaz usahakan untuk mula jam 10. Dan kita akan berakhir pada 10.45. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setengah jam yang pertama ini Ustaz akan bahas topik persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan. persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul. Sebagaimana kita sama-sama maklum, agama terbagi dua. Agama langit dan agama bumi. Agama langit yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. melalui wahyu semuanya agama langit namanya agama Islam dan agama bumi yaitu agama rekaan seperti agama buza Hindu Majusi dan lain-lain itu agama bumi Topik ini membahas persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul. Semuanya adalah sama. Maksudnya, agama langit. Pembahasan ini berdasarkan ayat 163 hingga 166 dari surat An-Nisa. Sila lihat buku tafsir juz 6 halaman 37. Itu sebabnya karena pembahasan yang Ustadz akan sebut di sini sekitar 30 menit kita tidak akan baca. Ustaz akan simpulkan saja. Oleh sebab itu untuk mendapat pemahaman yang mendalam yang tepat yang lengkap para jemaah kena baca dulu apa yang akan kita bahas sesuai dengan jadwal itu gunanya ada jadwal itu gunanya ada poster yang Ustaz kirim melalui Facebook atau melalui grup oke okay. <tuh> Ustaz baca terjemahannya saja. Kata untuk mendapat keberkatan, Ustaz baca satu ayat. Yaitu ayat 163. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuh. وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ Wa atainaa Dawuda Zabura Artinya Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Tafsiran ayat: "Kalau itu baru terjemahan." Ustaz ingin ingatkan balik para jemaah, terjemah ada dua jenis. Ada namanya terjemah harfiah, literal translation, baru kita sebut. Yang kedua adalah terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah yang maknanya tafsir atau tadabbur jadi tidak cukup kita hanya tahu terjemah maknawi, terjemah harfiah, kita juga perlu tahu terjemah maknawiyah atau tafsir atau tadabbur. Sebagai mukadimah bagus juga kita tahu bahwa orang-orang Yahudi Allah menerangkan keburukan orang-orang Yahudi Secara terperinci pada ayat-ayat yang lalu, dan pada ayat yang kita bacakan tadi, Allah membantah sekeras-kerasnya dakwaan orang-orang Yahudi. Apa dakwaan orang Yahudi kononnya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu lagi. Setelah Nabi Musa. Nabi mereka, nabi orang-orang Yahudi. Mereka tak percaya setelah Musa itu ada rasul lagi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bantah dengan ayat tadi. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dua orang Yahudi, pertama namanya Sukain. Yang kedua namanya Adi bin Zaid. Kedua-dua Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa kata mereka, ya Muhammad? Setahu kami, sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan wahyu kepada sesiapa pun setelah nabi Musa. Nah, untuk membantah dakwaan Yahudi itu, Allah turunkan ayat ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau hai hey Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada rasul-rasul sebelummu. Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Tidak disebut Musa di sini. Karena mereka memang percaya Allah turunkan wahyu kepada Musa Cuma kata mereka setelah Musa tak ada rasul lagi. Ini masalahnya. Itu dasarnya atau itu sebabnya Yahudi bukan saja tolak Muhammad. Yahudi juga sebenarnya tolak Nabi Isa. Yahudi juga tolak Kristen. Sebab Isa itu diturunkan setelah Nabi Musa. Itu dia pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat tadi. Allah menerangkan di dalam ayat ini bahwa dia telah menurunkan wahyu kepada hambanya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syariat yang agung dan berita-berita yang benar sebagaimana dia telah wahyukan pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Dari ayat ini dapat kita simpulkan. Apa dia? Pertama, Nabi Muhammad bukanlah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad bukan orang pertama yang mendapat wahyu daripada Allah. Oleh sebab itu bila ada orang yang membantah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahawa dia kalau tidak jahil atau degil tahu tapi Tak mau percaya, itu degil atau jahil atau karena kebodohan. Yang kedua, pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas: "Apa dia bahwa semua pokok-pokok agama yang diturunkan oleh Allah kepada semua rasul?" adalah sama. Maksudnya sama dalam prinsip. Apa dia prinsip yang paling utama dibawa oleh para rasul? Sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan dia disekutukan. Setiap rasul ada salat, ada puasa, ada zakat. Cuma caranya iaitu syariat sebagaimana kita telah jelaskan Ketika membahas hakikat dua kalimat syahadat, syariat, atau cara kaifiat beribadat, memang berbeza-beza. Setiap rasul terikat dengan cara yang diajar oleh rasul masing-masing. Itu syariat, tapi akidah sama. Cuma bagus juga kita ketahui, wahyu itu ada empat makna. kata Imam Al-Marari. Allah Subhanahu wa ta'ala awali ayat tadi fa auhayna kami telah wahyukan dan wahyu itu ada empat makna. Makna pertama membawa makna isyarat. Sebagaimana isyarat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ketika beliau diberitahu oleh Allah akan dapat anak lalu beliau keluar kepada kaumnya supaya mereka banyak-banyak bertasbih dan bertahmid isyarat bukan dengan mulut bukan dengan perkataan sebab bukti beliau akan dapat anak beliau tidak boleh berkata-kata Itu makna wahyu untuk Nabi Zakaria Isyarat, yang kedua dengan makna ilham, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada ibu Musa, menyuruh supaya Musa itu masukkan ke dalam bekas atau kotak, lalu hanyutkan di Sungai Nil. Allah gunakan Wa ila ummi Musa wahyu juga, tapi wahyu di sana dengan makna ilham. Yang ketiga insting atau naluri Allah wahyukan kepada binatang, sebagaimana Allah wahyukan kepada lebah, supaya jadikan rumah mereka itu di gunung-gunung atau di pokok-pokok Allah gunakan istilah waauha rabbuka ilan nahl. wahyu juga tapi dengan makna naluri atau insting dan yang terakhir wahyu dengan makna bisikan halus sebagaimana bisikan bisikan syaitan kepada manusia. Itu Allah gunakan istilah wahyu juga. Syaitan al insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd. Oke. Okay. Selesai ayat yang pertama. Ayat yang berikut. Ayat yang ke-164. Kalau tadi 163, ayat 164 pula menyebut tentang Warusulan min qabl. Wa lam alaik, Wa Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung nah kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini rupanya tidak semua rasul yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an tidak. Sebab Allah sebut, sebagian Rasul kami ceritakan padamu, dan sebagian Rasul kami tidak ceritakan kepadamu. Ini memberi makna, Rasul itu sungguh ramai. Cuma yang kita perlu ketahui 25. Mengapa 25? Karena hanya 25 yang tertera dalam Al-Quran. Abu Zar pernah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada berapa semua jumlah nabi? Rasul jawab, bilangan seluruh nabi 124.000. ribu. Dan jumlah semua rasul 313 rasul. Itu kata Nabi. Cuma dari 313 yang wajib kita ketahui hanya 25. Mengapa 25? Karena hanya 25 rasul saja yang namanya disebut dalam Al-Qur'an. Bukan bermakna tidak ada rasul lain. Kita telah bahas dengan panjang lebar bab ini ketika membahas pelajaran akidah iman kepada rasul. Berikutnya ayat 165. Rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allah azizan hakima. Apa pula makna ayat ini? Coba dengar terjemahan harfiahnya dulu. Kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin dan hadirat, coba tolong ingat baik-baik poin ini. Untuk apa rasul diutus? Berdasarkan ayat ini supaya nanti pada hari berhisap, pada hari akhirat manusia tidak boleh berdolak-dalik. Tidak boleh buat alasan-alasan. Macam mana kami tidak salat? Kami tak tahu. Tak ada orang yang beritahu kepada kami. Kami berzina, kami berjudi, kami minum arak, kami durhaka pada ma bapak. Ya Allah, mengapa engkau azab dan siksa kami? Kami tak tahu itu adalah larangan. Allah tak mau itu terjadi nanti. Di hari berhisap. Oleh sebab itu, ketika di dunia Allah turunkan Rasul untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umat manusia. Paham itu sebabnya mengapa dalam hidup ini, sebelum mati, ikut cakap rasul. Rasul suruh salat saut, rasul suruh puasa puasa, rasul suruh keluarkan zakat bila cukup nisab, dan haul keluarkan zakat. Allah suruh tutup aurat di khalayak ramai tutup aurat. Allah larang berjudi, berzina, minum arak, rasuah, durhaka pada mak bapak, jauhi. Bila kita patuhi selamat di sana. Malah sebelumnya di alam barzakh. Bila suruhan-suruhan Allah yang telah kita ketahui Kita tidak mau buat suruhannya. Kita tidak jauhi larangannya. Tunggu saja, di akhirat nanti akan dibelasah, akan diazab, akan disiksa. Apa sebab? Sebab tahu, rasul telah membawa ajaran itu semua tapi tidak mau patuh. Padan muka. Sebelum terlambat, segeralah kembali kepada ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan ajaran Islam sudah sempurna lengkap sebab setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada rasul, tidak ada nabi lagi. Hanya para ulama sebagaimana sabda Nabi, al ulama warasatul ambiyah. Para ulama adalah penerus tugas-tugas rasul. Macam apa yang Ustaz sedang sampaikan sekarang ini kita fahami Quran, fahami hadis Nabi. Bukan sekedar faham, tapi untuk ditaati. Supaya apa? Jangan nanti buat alasan di akhirat. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat 7 surat At-Tahrim. Hei orang-orang kafir, jangan kamu buat-buat alasan pada hari ini sebab pada hari ini kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu telah usahakan la jangan buat-buat alasan pada hari ini yes Catet. ayat 7 surat at-tahrim itu untuk orang kafir tapi tidak mustahil juga Kata-kata itu ditujukan kepada orang Islam. Yang Islam hanya pada nama. Disuruh salat tak salat, disuruh tutup aurat, tidak tutup aurat. Disuruh berbuat ihsan pada mak bapak tapi suka menyakiti hati mak bapak. Nah, tunggu saja masanya. Dan masa itu pasti akan kita lalui. Baik. itu tujuannya mengapa rasul demi rasul diutus sampailah akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan utamanya supaya kelak pada hari berhisap tidak ada lagi manusia punya alasan kami tak tahu kami tak tahu sudahlah selama ini kelas-kelas biasa di masjid di surau tak hadir. Kelas online pun tak mau ikuti. Padahal cukup di rumah. Pohon tak mau tambah ilmu. Buruk padanya. Nasihat ikhlas dari Ustaz, tambah ilmu sebelum mati. Dan kematian boleh datang anytime. Jadi tugas utama para rasul adalah untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang taat pada Allah bahwa untuk mereka nikmat kubur dan nikmat syurga. Selain itu tugas para rasul juga adalah memberi peringatan kepada orang yang degil. Hati-hati bila kamu mati kamu tidak patuhi kehendak Allah yang telah disampaikan oleh rasul neraka menunggu kamu. Allahu Akbar. Tadi pagi Ustaz dengar satu video tentang jeritan orang-orang di dalam kubur. Setelah diselidiki oleh pakar-pakar bahwa suara itu datangnya dari perut bumi. Ketika mereka sedang disiksa sama ada kita percaya atau tidak video itu tak mengapa no problem tapi kita memang yakin nikmat kubur dan azab kubur memang wujud berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi setelah kita belajar akidah video tersebut dengan suara memekik di azab sekedar tambahan saja untuk menguatkan lagi keyakinan kita. Kita meyakini ada azab kubur dan nikmat kubur bukan berdasarkan video, tapi berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi suruh agar kita berdoa. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa azabil nar. Ya Allah lindungilah aku dari azab kubur dan azab api neraka. Itu menunjukkan azab kubur memang wujud. Hadirin dan hadirat rahimahakumullah. Allahu Akbar. Nah, untuk nah sekarang sampai dah setengah jam pembahasan kita. Cuma Ustadz ingin tambah satu hadis Nabi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Untuk menguatkan lagi adanya azab kubur. Untuk menguatkan lagi matlamat utama para rasul diutus. La ahada aghyaru min ajli zalika haram al ma zahara wa ma Apa artinya? Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Allah sangat cemburu. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Oleh sebab itu, Allah haramkan fawahish, iaitu zina, liwa, LGBT. Kalau manusia cemburu, Apabila anaknya atau istrinya berzina dengan laki-laki lain, Allah lagi cemburu. Itu maksudnya, tidak ada pihak yang paling suka untuk dipuji kecuali Allah. Oleh sebab itu, Allah puji dirinya sendiri sebabnya jangan tanya mengapa Allah puji dirinya sendiri dengan menyebut alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah karena Allah memang suka dipuji. Memang dia layak dipuji pun. Dan yang ketiga, wala ahada ahabbu ilaihil uzr minallah nabiyyin nabiin wa dan terakhir ketiga tidak ada mana-mana pihak yang paling suka memberi keuzuran kemaafan yang boleh melebihi Allah tidak ada atas sebab itu Allah utus para Rasul. Untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan, dari sini kita dapat tahu matlamat Rasul diutus supaya mereka tak dibenarkan nanti di akhirat. Oh, kami tak tahu, kami tak tahu, kami tak pandai, kami tak pandai. Allah akan kata, "Bukankah aku telah utus Rasul?" Kami tak jumpa Rasul, ya Allah umpamanya dijawab. Tapi kan ada ulama-ulama yang meneruskan ajaran Rasul. Antara lain Ustaz Dr. Abdullah Yasin. Kamu tak dengar ke dia ada cakap apa yang Allah katakan dalam Quran, apa yang Rasul sampaikan dalam hadis? Sudahlah kelas-kelas biasa. Tak hadir Kelas online pun tak mau dengar, itu maksudnya. Kamu tidak ada alasan, karena ulama dah menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan untuk topik tadi ada juga lah faedahnya. Amin ya rabbal alamin. 15 menit berikutnya ustadz akan jawab tiga soalan. <tuh> Soalan yang pertama: Pak Ustadz, lima tahun lepas saya tunaikan umrah bersama kakak saya dan suami, dan kakak saya pergi umrah. Cuma, kakak pakai wheelchair, saya yang dorong. bergantian dengan suami saya juga dorong beliau sampai selesai. Kakak pergi umrah dengan selesai berkat bantuan kami suami istri. Saya adiknya. Itu lima tahun yang lalu. Cuma pertanyaan beliau semalam baru semalam setelah lima tahun, barangkali dia ada rezeki, dia panggil saya, tidak bagi saya upah. Upah lima tahun yang lalu menolaknya dengan wheelchair. Barangkali tawab, sa'i, dan lain-lain. Pertanyaan, Saya tolak Pak Ustaz. Saya tolak. Saya tak mau ambil. Kakak. <tuh> Tapi dia paksa juga. Dia paksa juga. Saya tak minta. Tapi dia paksa juga. Pertanyaannya Pak Ustaz. Kalau saya ambil upah itu. Apakah itu bermakna hilang pahala? Saya bantu beliau lima tahun yang lalu. Apakah habis pahala? Saya jawabnya tidak. Jawabnya tidak hilang, tidak habis pahalanya. apalagi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ambillah pemberian seseorang tanpa kamu minta bila kita tak minta orang bagi terima anggap saja itu hadiah dan allah subhanahu wa taala telah tetapkan pahala untuk puan lima tahun yang lalu yang ketika itu tak terfikir tentang upah. Tiba-tiba lima tahun kemudian kakak memberi upah. Terima. Dan itu insya Allah tidak menjejaskan pahala terdahulu. Apalagi Puan tidak meminta. Puan menolak malah. Tapi dibagi juga terima. Dan insya Allah pahala terdahulu tidak terjejas. Yang kedua soalan. <tuh> Jika seseorang sudah diberi rezeki, Pak Ustaz, Namun, beliau tetap bertungkus lumus mencari rezeki, bergegas-gegas sebelah pagi keluar selepas subuh. Apakah itu dikira orang tersebut cinta dunia? Tapi alhamdulillah, salatnya tidak tinggal, Pak Ustaz. Dia jaga salatnya, hanya saja kadang-kadang agak terlambat karena kesibukan. Hanya saja, apa yang saya dapati, dia kurang tambah ilmu. Dia tidak hadiri majelis ilmu, dia tidak hadiri kelas-kelas tadabur tafsir Al-Quran. Dia hanya punya alasan. Kalau kita banyak duit, kan kita boleh bantu agama Allah dengan bersedekah, dengan infak, dengan zakat. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita faham pertanyaannya. Ada seseorang yang sudah berada sudah umur tua, lansia, lanjut usia, masih lagi, sibuk cari rezeki. Pagi-pagi sudah bergegas-gegas untuk pergi ke tempat kerja. Salat dia tetap lakukan, cuma kurangnya tak suka menuntut ilmu. Apalagi kelas tadabur, Alasannya menambah harta supaya boleh bantu agama Allah. <tuh> Bagus niatnya, pencerahan dari ustaz. Kita tak nafikan bagusnya bila kita banyak harta, apalagi dengan tujuan untuk membantu agama Allah. Alhamdulillah, walaupun dalam kesibukan salat tak pernah tinggal. Alhamdulillah, tapi ingat semua amal-amal itu: apakah salat, apakah zakat, apakah sedekah? Itu semuanya ibadat, itu semuanya amalan. Tapi ingat, amalan. Tidak akan sempurna tanpa ilmu. Oleh sebab itu, bila awak sudah hidup berkecukupan, masih lagi ingin cari harta, padahal ilmu kurang, itu adalah satu sikap yang keliru. keliru. Dalam Islam, ilmu hendaklah didahulukan daripada amal. Sehingga muncul satu kaedah atau formula. Al-ilmu muqaddamun anil amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada amal. Sebagaimana Allah senantiasa mendahulukan iman, baru amal saleh. Sungguh banyak dalam Al-Quran menyebut, Illalladzina amanu wa salihat. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat surat Wal Asri. Demi masa. Innal insana lafi Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian amanu kecuali orang yang ada iman baru disusuli wa salihat dan mereka beramal saleh baru disusuli wa mereka berpesan-pesan dengan kebenaran yaitu dakwah wa mereka berpesan-pesan dengan kesabaran amal saleh salat zakat sedekah itu amal saleh itu nomor dua. Alladzina amanu iman iman tak akan sempurna tanpa ilmu. Dan ilmu yang paling utama untuk memantapkan iman ada tiga ilmu. Ma'rifatullah, ilmu tentang Allah. Ma'rifatun Nabi, ilmu tentang Nabi. Dan yang ketiga, ma'rifatun dinil islami. Ilmu tentang selok belok agama Islam. Ilmu Islam Rujukan utamanya Quran dan Sunnah. Nah sekarang karena kesibukan tidak mau belajar tafsir, tak mau belajar tadabbur, tak mau belajar ke arah memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis, tidak mau belajar Al-Asmaul Husna. Macam mana amalnya akan sempurna? Tak akan sempurna. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bersabda innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah mati adalah amal yang terakhir sebelum kamu mati. Amal yang sempurna adalah amal yang berdasarkan ilmu. Nah sekarang cari duit, cari duit, cari duit. Betul? Tapi sudah sempurnakah salatmu? Zakatmu? Lebih-lebih lagi akidahmu. Rukun iman yang enam nih, dah mantap belum? La ilaha illallah. Dah tahukah ada berapa rukunnya, ada berapa syaratnya? Muhammad Rasulullah, dah tahukah berapa rukunnya, berapa syaratnya? Itu jawaban singkat, Ustaz. Tidak salah menambah ilmu. Tidak sambah, tidak salah mencari rezeki, menambah rezeki, apalagi dengan tujuan untuk dinafkahkan. Tetapi andai kata itu semua sampai tidak menambah ilmu, itu keliru. Maknanya Anda telah memberi keutamaan sesuatu yang kurang utama. Yang perlu diberi priority adalah ilmu, terutama ilmu akidah, ilmu cara beribadat. Nah, yang ketiga terakhir Apakah nasihat Abi tentang Aina Allah, di mana Allah yang selalu diperdebatkan? Mohon nasihat Abi untuk Ananda sebagai orang awam. Ya, pertanyaan ini datang dari seorang anak muda yang Ustadz jumpa di dalam perkampungan Sunnah baru-baru ini beberapa orang anak muda, satu di antaranya ini yang tanya. Abi, dia panggil Abi. Ayah anda, apa nasihat ayah nda, Abi, tentang pertanyaan di mana Allah? Tolong beri pencerahan pada saya sebagai orang awam bagus. Ini persoalan akidah. Dalam masa yang singkat ini Abi akan jawab ringkas saja. Iman pada Allah tidak akan sempurna Kalau kita tidak percaya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah Maha Gaib. Macam mana kita hendak beriman kepada Allah yang kita tak nampak? Cara iman pada Allah iaitu dengan beriman kepada nama-nama Allah. Al-Asmaul Husna. Di dalam nama-nama Allah ada sifat Al Hayyu itu nama Allah yang Maha Hidup. Di dalamnya ada sifat yaitu Maha Hidup. Panggil Allah dengan nama tapi dalam nama itu ada sifat. Allah itu hidup. Allah Basir, Allah melihat, Maha melihat itu nama Basir. Tapi sifatnya basar. dan sifat Allah lebih banyak daripada nama. Semua perkataan Allah, semua perbuatan Allah adalah termasuk ke dalam sifat Allah. Termasuk sifat khabariah. Allah ada wajah. Allah ada mata. <tuh> Allah ada tangan. semua itu adalah sifat bagi Allah yang dipanggil sifat khabariyah. Yang kita tahu melalui perkhabaran yang tertera dalam Al-Quran. Termasuk perbuatan. Allah bersemayam di atas arash. Dan arash itu, kata Nabi, di langit yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang ada di atas arah kecuali Allah. Yang paling atas adalah Allah. Sebabnya, berkali-kali Allah sebut dalam Quran bahwa Allah itu di langit. Seorang jariah, hamba perempuan, pernah dipukul oleh tuannya, sebab dia jariah itu dipercayai untuk memelihara kambing, beternak kambing, mengembala kambing. Tiba-tiba ada satu kambing yang dimakan serigala. Tuannya sangat marah, lalu dipukulnya dengan pukulan yang dahsyat. Akhirnya majikannya menyesal. Datang pada Nabi, bawa jariah. Ya Rasulullah. Ini hamba perempuan saya, jariah. Saya telah pukul dia sebab kambing yang dia gembala telah dimakan oleh serigala. Saya sangat marah saya pukul dia. Sekarang saya ingin untuk memerdekakannya. Tolong Tuhan pastikan apakah dia ini wanita hamba yang beriman atau tidak. Sebab memerdekakan hamba, mestilah hamba yang beriman. Lalu Nabi SAW tanya Jariah, Ya Jariah, Aina Allah, di mana Allah? Jariah menjawab, Fis sama. Allah di langit. Rasulullah tanya kedua, Ana man? Atau man ana? Siapa aku? Kau kenal tak? Jariah jawab, Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Dengan dua jawaban itu, Rasulullah lalu panggil majikannya, tuannya, sambil berkata, "Atiqha, fa mu'mina. Kamu boleh merdekakan dia. Dia sesungguhnya adalah wanita yang beriman. Wahia mu'mina. Dia jariah ini beriman. Kata Allah hadis, Nabi golongkan jariah tersebut beriman karena kedua-dua jawabannya di mana Allah. Dijawab Allah di langit. Aku siapa? Engkau adalah Rasulullah. Maknanya tepat jawabannya. Itu sebabnya kata Nabi, merdekakan dia sekarang. Dia adalah wanita yang beriman. Kesimpulan mudah yang kita dapat ambil: Nabi setuju, nabi akur, bahwa jawaban jariah tadi sesuai dengan kehendak nabi, kehendak Islam, ketika ditanya. Aina Allah? Di mana Allah? Dia jawab, Allah di langit. Oleh sebab itu, andai kata Anda ingin menjadi mukmin mokminat. Jawabannya tidak boleh lain ketika ditanya di mana Allah. Jawab saja, Allah di langit. Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj menemui Allah. Nabi Muhammad tidak gali perut bumi untuk jumpa Allah. Nabi Muhammad tidak menyelam di dasar laut untuk jumpa Allah. Tapi naik langit demi langit, langit demi langit. Di atas Sidatul muntaha, di atas langit yang ketujuh. Menemui Allah. Tak cukupkah itu sebagai dalil? Bahwa Allah itu di langit. Dalam Al-Quran disebut, bahwa Firaun dan Haman yang menentang ajaran Musa Firaun menyuruh Haman orang kuatnya bina untukku bangunan tinggi pencakar langit supaya aku boleh lihat Tuhan Musa kata Firaun kata Firaun Kemudian Firaun berkata Aku kira Musa itu berbohong saja Kata ulama tafsir perintah Haman, maaf perintah Firaun kepada Haman, bina bangunan tinggi pencakar langit dan disebut pula motifnya untuk melihat Tuhan Musa. Bukankah itu memberi isyarat bahwa Musa pun pernah beritahu Firaun bahwa Allah itu di langit. Firaun tidak suruh Haman teroka dasar laut. Firaun tidak suruh Haman gali perut bumi, aku tidak lihat Tuhan Musa. Itu sebabnya kata ulama tafsir dan ulama akidah. Orang yang tidak percaya Allah di langit. Sama dengan kepercayaan Firaun. Sebab Firaun kata, aku kira Musa itu bohong saja. Kita mengangkat tangan, berdoa, tak pernah kita berdoa ke mana-mana. Cuma ke atas. Itu menunjukkan. Dan ingat, langit dalam bahasa Arab maknanya di atas. Sesuai dengan mulut bahagian atas namanya langit-langit. Cukup. Ini dulu penjelasan yang dapat disampaikan. Nanti insya Allah kita jumpa lagi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat terutama ilmu yang berkaitan dengan akidah, keimanan, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil islami. Sebab dengan ilmu-ilmu itu tersebut keislaman kami menjadi lebih sempurna. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Berilah kami taufikmu supaya senantiasa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dengan hanya bersikap demikian kami akan berjaya pada hari berhisap nanti sebab amalan kami dan keyakinan kami bersesuaian dengan kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan janganlah engkau akhiri dalam keadaan su'ul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Rabbil amin. Subhanakallahumma wa bihamdik.